Kamu sering melihat film kartun? Atau dibacakan dongeng sama orang tua? Atau membaca novel? Atau nonton film fiksi? Pastinya kalian menyukainya, kan? Tahukah kamu ada beberapa tokoh fiksi yang ternyata ada di dunia nyata loh? Siapakah mereka? Saitama. Bagi pecinta anime, pasti tahu tokoh ini. Saitama adalah tokoh dalam anime One Punch Man. Dia tidak pernah kalah dalam pertarungannya. Di dunia nyata juga ada loh. Dia adalah Khalid bin Walid. Beliau mengomandani pasukan Muslim, walaupun pasukan baru dibentuk sekalipun. Lebih dari 100 kali pertempuran dan beliau tidak pernah mengalami kekalahan. James Bond. Di dalam filmnya, James Bond adalah seorang mata-mata yang karismatik dan memiliki banyak cara agar bisa dekat dengan para wanita. Karakter James Bond sendiri dibuat oleh Ian Fleming yang terinspirasi dari tokoh yang bernama Forrest Thomas. Frederick Edwardio Thomas adalah seorang agen eksekutif operasi khusus Inggris dalam Perang Dunia Kedua. Misi-misinya terbukti sukses dan memiliki banyak penghargaan dari negaranya maupun negara lain. Beauty and the Beast. Siapa yang belum tahu dongeng klasik ini? Pasti sudah tahu. Dongeng yang menceritakan seorang pria buruk rupa yang menikah dengan seorang wanita cantik. Dan ternyata di dunia nyata ada juga loh. Seorang pria kelahiran Tenerife, Spanyol pada tahun 1537 bernama Petrus Gonsalves terlahir dengan tubuh dipenuhi bulu. Orang tuanya mengira ia mendapat kutukan setan. Di usia 10 tahun, Petrus dijual kepada seorang bajak laut Prancis. Ia dibawa ke Prancis dan mendapat julukan si manusia hutan. Kala itu, Raja Prancis Henry II terkesan bukan hanya karena buruk rupa, tapi juga karena kepintarannya. Raja Henry II kemudian mengangkatnya sebagai anak dan memberikan pendidikan yang layak. Beberapa tahun kemudian, Petrus menikahi seorang wanita cantik jelita yang bernama Catherine. Itulah tokoh-tokoh fiksi yang ternyata ada di dunia nyata. So, bagaimana pendapatmu? Silakan komentar di kolom komentar dan terima kasih sudah mengunjungi channel ini.